warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama Mimin di channel kesayangan kita semua, yang dimana pastinya Mimin akan menayangkan info menarik seputar Rangga Azhof dan yang cantik Kaiko van der Vegan. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya nih, alangkah lebih baiknya buat bunda-bunda cantik dan teman-teman semua yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian gak ketinggalan info menarik seputar Rangga Azhof dan yang cantik Kaiko van der Vegan. Nah guys, langsung aja ya lanjut ke pembahasannya di Rangga Azhof dengan sebuah kerinduan akan Bali guys. Rindunya bukan rindu seorang diri ya guys, melainkan kerinduan bersama sang kekasih nih guys. Ada sebuah rindu yang terpendam, yang dimana babang tampan Rangga Azhof ingin kembali lagi bersama si kesayangannya, si cantik Kaiko van der Vegan. Wah, bau-bau mau kebongkar nih ya. Nextnya bisa nih kebongkar kalau ada lagi nih. Dengan kerinduannya tadi malam, sekarang Rangga Azhof hampir ada hampir terbongkar ya, kalau Rangga Azhof akan kembali ke BHSI secepatnya. Dan kembalinya sebagai Mas Fajar yang masih hidup dan tersesar lewat VC-nya dahulu. Nah guys, ada lagi kesibukan dari Mas Fajar nih guys. Dengan sebuah kesibukannya, babang tampan Rangga Azhof kayaknya habis di make up-in, tapi masih juga tatapannya ke handphone-nya ya guys, yang kita nggak tahu nih sedang ngapain, apakah sedang chattingan bersama sang kekasihnya Neng Kaiko van der Vegan. Ya Mimin sih ikut bangga ya guys atas karakter dari babang Rangga Azhof, apalagi sekarang yang kini makin hari makin menaikkan rating aja nih guys. Apalagi The Voice yang kini meluap-luap ini membuat babang Rangga Azhof seakan diambang meraih bintang ya guys. Nah sekarang bukan babang Rangga Azhof aja guys, ternyata Neng Kaiko van der Vegan juga makin hari makin membuat kita tegang ya guys. Pokoknya makin membuat sinetron Buku Harian Seorang Istri ini menjadi penuh warna, yang gimana Neng Kaiko van der Vegan kini malah menjadi seorang Cornelia yang luar biasa. Adegannya itu lemah, kena banget. Pokoknya Neng Kaiko van der Vegan ini gadis terpercaya para produser. Guys, kita doakan ya guys, semoga babang tampan Rangga Azhof dan yang cantik Kaiko van der Vegan segera bersatu dan segera bertemu ya guys. Apalagi pada awal bulan November nanti mereka kata para produser akan segera bertemu, dan kita nggak tahu ya pertemuan pertamanya ini akan menjadi sebuah pertemuan yang seperti apa. Sudah lama nggak ketemu ya guys, kayaknya bakal rindu berat. Wah, cepat ketemu lah. Pokoknya Mimin doakan semoga babang tampan Rangga Azhof segera ketemu dan segera sepaket dan langsung bisa ciao ke pelaminannya ya. Amin. Nah guys, mungkin segitu dulu yang Mimin sampaikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir dan menonton. Seperti biasa, tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.